Halo, kembali lagi di channelku ya, The Ring Tournament Game Avatar World. Oke teman, di video kali ini aku mau coba aktifin Pazu Plus ya. Nah, Pazu Plus ini adanya di Avatar Maker. Teman-teman bisa cek di Play Store atau Apple Store ya. Tergantung teman-teman pakai apa, atau pakai Android atau pakai iPhone. Nah, teman-teman tinggal cek aja di situ, cari Avatar Maker ya. Nah, di situ nanti teman-teman download aja. Terus nanti kalau kalian sudah masuk ke dalam in-game-nya, avatar maker-nya itu seperti ini ya. Nah, di bagian bawahnya itu ada avatar plus ya teman-teman ya. Ini ada yang plus gini ya. Nah, ini kan aku udah pernah jelasin sebelumnya ya, dan aku udah pernah nyoba tapi saldoku nggak cukup. Nah, sekarang aku udah cukupkan saldoku, tapi di sini katanya bisa sih nyoba 7 hari ya. Nih, di sini ya. Jadi aku akan coba try it to free ya. Ini aku klik di sini ya. Di sini aku isi aja ya tanggal lahir yang sudah apa namanya umurnya di atas 17 ya, biar bisa ngakses. Nah, di sini tuh ada tulisannya kayak gini ya, kalau misalnya kita mulai hari ini tuh uji coba gratis selama 7 hari. Kenapa aku pengen nyoba hari ini? Karena ini tanggal 1 ya teman-teman ya, biar ngepasin sampai nanti 30 hari ke depan kayak gitu ya. Nah, terus nanti kalau misalnya kita sudah klik, kita bisa batalkan kapan aja di langganan di Google Play. Itu ada settingannya, aku udah pernah bahas juga ya. Terus Anda tidak akan dikenai biaya tambahan jika membatalkan sebelum uji coba gratis berakhir, dan kami akan mengingatkan Anda 2 hari sebelumnya ya. Nah, jadi di sini aku coba langganan dulu ya dengan saldo Google Play ku yang ada di sini ya. Kalau misalnya saldo Google Play nya nggak ada, nggak cukup, itu nggak mau ya. Jadi harus cukup dulu, tapi nanti aku akan coba dulu ya. Kalau misalnya aku nggak mau, nanti akan aku batalin seperti di sini ya. Oke, mohon disimak ya teman-teman ya. Oke, di sini plus pajak ya. Jadi harganya itu bisa 160 ribuan. Oke, di sini aku coba klik langganan ya. Nah, di sini ada verifikasi sandi dulu ya. Jadi aku mau paskan dulu. Nah, sudah ya. Di sini kalau misalnya hitam nanti gelap, mohon maaf ya. Oke, di sini kelola ini tidak. Nah, ini aku udah nyoba ya teman-teman ya, sudah nyoba. Kalau misalnya saldo kalian nggak cukup, itu nanti nggak bisa. Nah, itu nanti ada tulisannya sukses kayak gini ya. Your purchase was successful. Oke, aku mau coba ya. Nah, sekarang sudah selesai, aku akan coba ke Avatar World ya. Dan sebelum kalian aktifkan Pazu Plus, di bagian ground up ya, di bagian sini ya teman-teman ya, itu teman-teman harus akunnya harus sama ya. Akunnya harus sama dengan yang di Avatar World, jangan sampai beda. Oke ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah install Avatar Maker, itu masukkan dulu akun kalian ya. Masukkan akun kalian di sini ya. Nah, masukkan dulu akun kalian, akun yang sama. Oke, akun yang sama dengan di Avatar World. Nah, di sini ada tulisan ini, Pazu Plus aktif. Nah, kalau sudah aktif, kita coba langsung ke game Avatar World. Oke, kita lihat apakah dapat gratis semua atau enggak ya. Oke, let's go. Oke teman-teman, nah ini aku udah masuk ke dalam game Avatar World ya. Nah, sebelum kita cek itemnya, kita cek dulu Pazu Plusnya aktif enggak di Avatar World. Dengan cara kalian klik yang ground ups-nya ya di sini. Terus nanti kalian masukkan aja angka ini ya, angka yang 17 tahun ke atas ya. Ya sekitar tahun 2000 bisa ya, 200 atau 2001 bisa ya. Nah, di bagian account ini di sini aku melihat ya. Nah, Pazu Plusku aktif ya di game Avatar World. Jadi kalau kita pasang Pazu Plus di Avatar Maker ya, itu juga terkonek di Avatar World. Karena kenapa? Mereka adalah satu perusahaan game, yaitu Pazu ya. Nah, sekarang kita cek ini ya. Oke teman-teman, nah ini kita langsung masuk ke dalam itemnya ya. Nah, di sini ada yang aneh nih teman-teman ya. Padahal Pazu Plusku aktif ya, walaupun cuman 7 hari free langganan, ternyata kita nggak bisa langsung dapat yang gratis ya teman-teman ya. Selama 7 hari itu kita nggak bisa dapat yang langsung bisa klaim-klaim gitu, enggak. Kemungkinan kita tuh bisa nanti dapat gratisnya itu setelah nanti 7 hari. Nah, setelah 7 hari kita bayar, nah baru deh nanti semuanya kayaknya kebuka kayak gitu ya. Di sini masih ada harganya gitu ya. Terus kalau misalnya kita bui di sini, kalau kita kasih kayak gini, nah dia tetap ini ya temennya. Tuh aku juga bingung nih, padahal Pazu Plus kita aktif ya. Nah, di sini coba kita balik lagi ya ke bagian yang ground ups di sini ya. Nah, di sini kita langsung masuk aja, kita cek di akun ya. Nah, di akun di sini, nah padahal Pazu Plusnya aktif. Nah, cuman di sini menjelaskan ya teman-temannya bahwa item gratisnya itu akan kita peroleh setelah free
atau setelah 7 hari baru nanti kita lakukan pembayaran, baru deh baru bisa kita aktifin semua, kita klaim semua. Cuman kalau sekarang ya nggak bisa kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, itu ya penjelasannya item gratis menggunakan Pazu Plus selama 7 hari ya teman-teman ya, langganan. Nah di sini kalau misalnya teman sudah nyoba ya, dan aku udah nyoba juga, terus kalian nggak mau berlangganan, nggak mau lagi ya, nah teman-teman tuh tinggal ke Play Store aja. Kita coba ke Play Store dan kita batalkan langganannya agar nanti kita nggak ditagih lagi kayak gitu ya. Nah ditagihnya tuh kita cuman ada peringatan doang gitu loh untuk melakukan pembayaran. Kalau misalnya kita nggak menghiraukan ya nggak apa-apa, nanti akan putus otomatis. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Terus juga kalau ada yang bilang, bang nanti itemnya tuh kalau misalnya sudah 1 bulan gak kita perpanjang Pazu Plusnya akan kembali normal gak bang? Kemungkinan sih kayaknya akan kembali normal lagi ya. Nah makanya Pazu Plus tuh kalau bisa diperpanjang terus biar kita bisa menikmati semua yang ada di sini. Ya memang intinya kalau beli satuan pakai kayak gini ya memang lebih untung ya, maksudnya lebih enak. Cuman ya ini kembali ke kalian aja mau pakai Pazu Plus atau gimana kayak gitu, karena kalau kita udah nggak langganan Pazu Plus lagi itu akan kembali normal lagi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nah di sini aku akan kasih tahu caranya membatalkan langganan Pazu Plus. Kita langsung ke Google Play Store, let's go. Oke teman-teman, setelah kalian masuk ke Google Play Store ya, kalian langsung klik yang profil kalian, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Nah ini untuk Android, kalau misalnya yang iPhone ya tinggal ngikutin aja, kayaknya sama aja deh ya. Atau kalian bisa lihat di channel lain dulu gimana cara yang di iPhone ya. Ini aku jelaskan pakai Android ya, karena aku handphoneku Android soalnya ya. Nah di sini kalian tinggal klik butang profil di pojok sebelah kanan ya. Nah nanti akan muncul seperti ini, kalian klik yang pembayaran dan langganan. Oke, nah setelah muncul kayak gini tampilannya, itu kalian klik yang langganan. Nah setelah klik langganan nanti akan muncul tuh kalian itu beli apa aja. Nah di sini kan ada Avatar Maker yang tadi kan, yang di awal video yang sudah aku langgananan ya kan. Nah di sini kalian klik aja ya. Nah setelah kalian klik di sini, aku juga nggak tahu nih teman-teman ya, apakah kita nunggu 1 hari dulu biar kita bisa menikmati semua itemnya pas 7 hari apa gimana ya, aku nggak tahu ya. Yang penting kita udah coba tadi, nggak bisa langsung mendapatkan item gratisan kalau misalnya kita sudah aktifkan Pazu Plusnya di hari pertama. Tapi nggak tahu nih hari kedua atau hari ketiga atau hari keempat gimana ya, aku nggak tahu. Tapi ini aku nggak akan batalin ya, di sini aku cuman ngasih tahu teman-teman untuk cara membatalkan langganannya gimana kayak gitu ya. Nah di sini teman-teman tinggal batalkan aja langganannya di sini ya, kalau misalnya kalian mau batalkan langganan udah kayak gitu. Nanti teman-teman nggak perlu khawatir nanti kalau misalnya ada penagihan lagi, nggak, nanti akan sudah otomatis hilang ya. Di sini aku akan coba batalin deh ya. Nah di sini aku akan batalin. Nah nanti akan ada apa alasannya. Nah alasannya tuh kayak ini aja, alasan terkait biaya. Nah sudah, nanti kalian lanjutkan batalkan langganan, sudah nanti akan selesai sampai di situ, jadi nggak ada lagi ya. Nah bang nanti kalau sudah dibatalkan ini bang, Pazu Plus kita aktif nggak bang? Ya masih aktif, cuma nanti setelah 7 hari ya dia akan hilang kayak gitu, karena udah dibatalin kayak gitu ya. Oke deh teman, mungkin sampai di sini dulu videonya ya tentang Pazu Plus, apakah bisa berlangganan 7 hari gratis. Ternyata nggak bisa ya, kalau misalnya kita klaim hadiah-hadiah di item tuh nggak bisa, jadi nunggu kayaknya. Atau teman-teman bisa eksperimen sendiri, misalnya kalian hari ini ya coba langganan dengan saldo yang cukup, nanti hari kedua, hari ketiga, hari keempat coba apakah nanti bisa gratis atau enggak, coba komen di bawah ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu videonya ya. Kalau misalnya ada tambahan komentar silahkan jadi komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.